amalan ringan dikejar rizki dijamin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya niat di dalam hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wa bil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al Mualim Center di manapun berada. Yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, syihat wal afiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalal Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, duriyahnya duriyah yang tayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Saudaraku -saudara, kaum muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ada satu amalan yang sangat ringan, sangat mudah diamalkan oleh setiap kaum muslimin wal muslimat agar dikejar-kejar oleh rizki. dikejar-kejar oleh harta benda. Jadi kita yang tidak harus mengejar-ngejarnya hingga siang malam. Kita tidak harus mengejar-ngejarnya hingga setiap saat kemanapun. Tetapi ini amalan ringan, amalan mudah, cukup niat di dalam hati. Maka dia akan dikejar-kejar rizki dimanapun dia berada. Walaupun dia tidak mau, tetapi rizki selalu datang. Hartanya melimpah ruah, harta dunia telah mengejarnya. amalan ini sebagaimana telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dan juga Imam At-Tirmizi. An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala. Telah diriwayatkan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala berkata oleh beliau Zaid bin Thabit. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Sami itu telah mendengar oleh saya kata Zaid bin Thabit Rasulullah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yakulu yaitu sedang bersabda oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Apa sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mangka nadi dunia hammahu Farraqallahu alaihi amrahu Waja'ala faqrahu baina aynihi Walam yatihi minad dunya Illa ma kutibalahu Yang artinya Mangkanat man bermula siapa saja kanat yang ada ad oleh harta duniawi. Hammuhu hammahu yaitu yang menjadi niat tujuannya. Farraqallahu alaihi amrahu maka akan mencerai berikan Allahu wali Allah alaihi atasnya man amrahu pada urusannya. Wa faqrahu dan menjadikan oleh Allah faqrahu pada kefakirannya dia man. Baina ainaihi di antara kedua matanya. Walam yatihi dan tidak akan datang hi kepada man minat dunia daripada dunia ini illa ma kutiba lahu. Illa ma kecuali sesuatu kutiba yang telah ditetapkan lahu baginya dia man. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya. Wa man kana til akhiratu niyatahu. lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi yang artinya waman dan bermula siapa saja kanat yang ada al akhiratu oleh akhirat niyatahu yaitu menjadi niatnya dia jamaah Allah jamaah maka akan mengumpulkan Allah oleh Allah lahu bagi nyaman amrahu pada urusan nyaman wajah lagi dan menjadikan oleh Allah ginahu pada kekayaannya dia diaman fi kolbihi di dalam hatinya man wa atazhu dan akan mendatangi huka pada dia man ad-dunya oleh harta duniawi wahya bermula dia ad-dunya raghimatun yaitu dalam keadaan mengejar-ngejar kepadanya akhraju ibnu majah akhrajat telah mengeluarkan huba hadis ibnu majah oleh imam ibnu majah nomor hadis 4105 bagaimana sih maksudnya begini maksudnya Khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang memang hidupnya ini hanya untuk mengejar duniawi belaka tidak untuk akhirat sama sekali maka Allah akan mencerai-berai segala perkaranya segala urusannya dan Allah menjadikan kefakiran kemiskinan berada di kedua pelupuk matanya Dan dunia ini, harta dunia ini tidak akan datang kepadanya kecuali sesuatu yang telah ditetapkan untuknya saja. Dan siapapun yang memang hidup di dunia ini, tujuannya hanya untuk akhirat. Niatnya hanya untuk akhirat. Inilah niat yang harus diperbaiki, niat kita beribadah kepada Allah, kita bekerja mencari uang. Uang itu sebagai bekal untuk ibadah. Jangan lupa, jangan lupa bahwa kita bekerja mencari rezeki, mencari segala sesuatu, semuanya niatnya untuk bekal ibadah. Bekal menuju ke akhirat, tetapi kalau niatnya salah, pokoknya kerja, 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 cari uang. Nanti setelah itu senang-senang, wah, ini dia akan diperbudak oleh harta, harta akan dikejar-kejar olehnya. Jadi, dialah yang mengejar-ngejar harta setiap hari diperbudak oleh harta. Sedangkan orang yang niatnya benar, dia ini mencari harta benda, mencari kerjaan, mencari rizki. Tujuannya untuk apa? Untuk bekal ke akhirat, untuk bekal ngaji. Ngaji kan butuh biaya. Jadi, dia mencari rizki itu niatnya untuk ibadah, untuk ibadah mulai dari menuntut ilmu. Karena ibadah itu butuh ilmu, makanya harus ngaji terus serius. Kita mencari uang, mencari rezeki itu niatnya untuk apa? Eh, untuk ngaji, untuk modal ngaji, untuk modal ibadah kepada Allah. Maka, kama Allahu lahu Allah akan mengumpulkan baginya segala urusannya. Wa ja'ala fi qalbi dan Allah menjadikan kekayaan itu berada di dalam hatinya. Bukan hanya kekayaan itu berada di dalam hatinya saja, tetapi wa atazhutunnya wa hiya ragimatun. Dan dunia ini rezeki, harta benda itu akan datang mengejar-ngejar kepadanya. Wahya rohimatun wahya bermula dia harta benda duniawi rohimatun yaitu memaksa-maksa. Jadi harta yang datang memaksa. Coba bayangkan, bukan kita yang ngejar-ngejar, tetapi justru harta benda itulah yang selalu datang mengejar-ngejar kita bahkan memaksa agar kita miliki. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang lain mengatakan, niatul mukmini khairun min amalihi yang artinya niatul mukmini bermula niatnya orang mukmin khairun min amalihi yaitu lebih baik dari apa ada amal perbuatannya oleh sebab itulah perbaiki niat kita mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali setiap saat kita mencari rezeki kepada Allah kita hidup di dunia ini hanya untuk bekal ibadah tujuan kita hanya akhirat tujuan kita hanya akhirat kalau setiap hari, setiap detik niat kita tujuannya hanya akhirat, mencari ridhonya Allah, mencari rizki, mencari kerjaan, tujuannya hanya sebagai wasilah untuk perjuangan dakwah Islamiyah, insya Allah rizki itu akan mengejar-ngejar bahkan memaksa agar dimilikinya. Demikianlah semoga bermanfaat. Wallahu taala alamu biswab.